Oke, kali ini Aidoy mau unboxing kotak kiriman dari Kak Zahra Veronica. Apa isinya? Ikutin terus channelnya Aidoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa untuk jaga diri, jaga kesehatan. Karena ya sekarang tahu sendiri, tetap stay home. Oke, kali ini Aidoy mau unboxing. Unboxing ini kotak kiriman dari Kak Zahra Veronica. Ini warnanya wow. Bisa dilihat ini hijau, udah senada dengan baju Aidoy. Oke, apa isinya? Jangan lupa untuk kalian semua dulur-dulur yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Oke, sebelum kita buka, kita dengerin kira-kira ini isinya apa. Oke, kira-kira ini isinya apa. Sebelumnya aku, Aidoy, mengucapkan terima kasih untuk Kak Zahra Veronica dari Riau yang telah jauh-jauh dari Riau mengirimkan kotak hijau ini. Dan Aidoy akan unboxing. Ini udah melalui tahap sterilisasi karena tahu sendiri kan sekarang zamannya wabah, jadi kiriman-kiriman juga harus disterilisasi. Oke, kira-kira ini adanya hadiahnya. Ini isinya apa? Kira-kira ini isinya apa? Oke, buat kalian yang penasaran ini isinya apa, terima kasih sana. Banyak banget ilmu yang akan kita dapat mengenai tentang cara pembuatan untuk keahlian apa namanya, aku lupa tadi namanya teh, tentang kerajinan, keahlian, pokoknya mah tips-tips yang ada di channelnya Kak Zahra Veronica ini nih, di sini nih. Oke, sekarang kita unboxing aja. Ini warnanya udah hijau. Oke, ini ada bacaan. Sudah melewati proses sterilisasi. Karena ya tahu sendiri sekarang zamannya wabah, jadi mungkin barang-barang yang dari jauh itu disterilisasi terlebih dahulu agar tidak membawa sebuah virus-virus penyakit. Oke, kita buka aja ya. Ini apa ya kira-kira? Jadi buka aja dah ini. Aduh, ke bawah gunting. Oke, buka. Wow. Ini lebih banyak. Banget ini warnanya hijau, bagus banget, apalagi senada dengan baju Aidoy. Aduh, bunyinya berewek-berewek. Kita buka aja. Bukannya gimana ini ya? Enggak ada gunting. Oke. Kayaknya ada gunting. Nah, tuh. Ih. Oke, ini udah ada gunting. Oke, ini mempermudah aja ya. Susah. Oke,
Kira-kira ini makanan kah? Atau baju kah atau apa kah ya? Sepatu dong ya. Kira-kira menurut kalian dulu-dulu ini isinya apa? Kayaknya ini bukan barang pecah, jadi ya nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya. Tapi ini masih pakai plastik lagi. Masih butuh perjuangan. Berhasil. Wow. Oke. Kita buka. Kita buka. Oh my god. Ini ada tulisan AA Edoy. Keren. Ada tulisannya. Kita buka aja deh. Ini udah dibungkus plastik lagi. Kira masih butuh perjuangan. Kira-kira ini apa ya? Ini tas. Kayaknya ini tas selempang dah. Gila, ini keren banget. Ini dari kerajinan, ini ada namanya juga AA Edoy. Oh my god. Ini aku coba ya pakai. Wow. Bagus banget gila. Oh my god. Ini dari Kajahara Veronica. Ini kayaknya kerajinan juga. Ini kerajinan dari Kajahara Veronica. Wow. Ini ada isinya enggak ya? Tapi sayang ini enggak ada suratnya. Oke. Ini ada resletingnya, lihat. Ini kayaknya bisa buat simpan uang dan juga simpan HP juga cukup. Ini buat di depan ini gini. Aduh, gila. Keren banget. Masya Allah, terima kasih buat Kajahara Veronica ini. Aduh, kirimannya sangat. Oh my god. Serius, ini bagus banget, keren banget. Ini juga kayaknya aku tahu ini hasil dari Kajahara Veronica juga. Ini ada namanya Aedol juga buat ciri khas. Terima kasih. Ini senada banget, lihat. Wow. Oh, ini benar-benar pas. Gila. Keren banget. Tas selempang. Ini ada selempangnya. Kita coba pakai ya. Gila, ini bagus banget, tidak? Ini bagus banget. Ini aku ucapkan terima kasih banget buat Kajahara Veronica. Ini kalau Aedoy buat ini, Aedoy gak bisa, jujur aja. Ini butuh keahlian khusus. Nah, buat semuanya, buat subscriber Aedoy, dulu-dulur Aedoy yang ingin belajar ini kerajinan kayak gini, boleh langsung pergi aja ke channelnya Kajahara Veronica yang ada di sini. Ini bagus banget. Terima kasih sekali lagi buat Kajahara Veronica. Oh my god. Ini bagus banget. Ini butuh keahlian khusus.
akhirnya Aidoy punya tas lempang juga. Aduh. Gila, ini bagus banget. Ini terbuat dari tali apa ya? Aidoy kurang tahu ini tali apa. Jadi ini dari tali, jadi ke kreatif banget buat Kak Jara. Aku tahu banget itu Kak Jara itu kreatif banget. Punya keahlian khusus juga. Wah, kalau Aidoy itu gak bisa buat kayak gini. Aidoy jujur aja ini terima kasih banget buat Kak Jara Veronica, ini udah ada namanya juga Aidoy. Oh my god, kuning lagi. Ini warnanya aku suka juga, warnanya keabu-abuan sama hitam dan putih. Oke, ini bisa dipakai untuk baju apa aja kayaknya. Terima kasih banget. Oke, air itu coba. No. Oh my god. Aku oke, buat dulu-dulu Aidoy, gimana? Ada yang jawab ini tas lempang juga, apakah sama jawabannya dengan isi dari kotak kiriman dari Kak Jara Veronica? Bener-bener Aido ini seneng banget dapat kiriman ini. Oke, pokoknya buat semuanya untuk bener-bener tas lempang ini bernilai tinggi banget menurut Aidoy ini, apalagi ini buatan Kak Jara sendiri. Aidoy tahu Kak Jara itu orangnya sangat kreatif, sangat kesenian banget, sangat ya tangan-tangannya itu tangan-tangan lihai banget. Ini salah satunya pembuatan ini Aidoy, wah bisa dapat langsung karya seninya. Ini tas lempang ini, wah ini bermanfaat banget. Nah, nanti Aido akan pakai untuk kemana-mana, untuk main, untuk lah segala hal, pokoknya tiap hari, enggak tiap hari, pokoknya setiap Aido akan pergi, pokoknya Aido akan bawa ini bermanfaat banget buat nyimpan HP, nyimpan segala hal yang minimalis ya. Wow. Keren banget, tidak gak? Keren banget. Oke, buat semuanya dulu-dulu Aidoy yang udah nyimak dari awal sampai akhir, Aidoy ucapkan terima kasih. Jangan lupa yang untuk klik tombol subscribe-nya, diklik segera, dan jangan lupa untuk like dan komentarnya. Dan untuk Kak Jara Veronica, saya ucapkan terima kasih. Semoga tergantikan dengan yang lebih lagi. Jazakallahu khairan kasiran. Oke, buat semuanya, see you next time di video-video berikutnya.